Ini namanya fotometer BPC. Cara gunainya itu pertama dicolokin, kedua terus kita nyalain on off ya yang ada di belakang. Terus kalau udah itu nanti muncul nih menunya ada measure, satu prime report, quality control, program dan worklist. Kita pencetnya measure. Terus kita pilih mau pemeriksaannya apa. Contoh kita trigliserida. Setelah itu kita pencet tombol 0, kita masukin kayak water blank gitu, aquades. Udah, setelah itu kita pencet RB, kemudian masukkan reagennya. Habis itu kita pencet standar, masukin lagi reagennya. Udah. Ceritanya ini tuh ada print outnya, tapi karena nggak jadi ya udah. Habis itu kita langsung ke sampel. Masukkan kita sampelnya. Udah. Tunggu kurvanya. Udah, ini udah. Ini hasilnya. Absorbannya 0,0237, resnya 229. Habis itu kita mau keluar, berarti exit. Exit lagi. Exit. Kita rinse. Please, please.